Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, Nasib dan Hoki akan memberikan ulasan yang sangat bermanfaat, yaitu mengenai ciri perkutut berhodam tinggi yang sudah selaras dengan pemiliknya dan bagaimana cara menayuh atau mengetahui keberadaan hodam tersebut. Burung perkutut Jawa atau lokal terutama yang ditangkap dari alam liar, sudah sejak zaman dulu menyimpan berbagai mitos dan misteri yang hingga saat ini masih banyak dipercaya oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki hobi memelihara burung tersebut. Salah satu mitos mistis dari perkutut lokal liar, yaitu adanya suatu jenis katuranggan perkutut yang memiliki energi gaib yang begitu besar dan kuat, bahkan pada waktu-waktu khusus, energi gaib tersebut akan bisa mewujudkan dirinya. Perwujudan dari energi gaib inilah yang kemudian disebut dengan hodam atau yoni, dan wujudnya akan menyesuaikan dengan energi alami dari burung perkutut itu sendiri. Misalnya jika burung perkutut memiliki energi yang dominan untuk pengayoman dan kewibawaan, maka wujud hodamnya bisa berbentuk seperti orang sepuh ataupun sosok makhluk tinggi besar. Jika kemudian terjadi kecocokan atau keselarasan energi antara pemilik dengan burung perkutut yang dipelihara, maka, hodam atau yoni tersebut akan bisa membantunya secara gaib, yaitu dengan memberikan berbagai peringatan dan petunjuk. Jika panjenengan penasaran mengenai hal tersebut, yaitu bagaimana cara menayuh burung perkutut yang berhodam, dan seperti apa ciri perkutut yang sudah selaras dengan pemiliknya, berikut ini adalah ulasannya. Cara menayuh burung perkutut untuk mengetahui hodamnya yang pertama, adalah dengan cara menaruh air bekas memandikan burung perkutut di bawah ranjang. Siapkan air pada sebuah ember yang sudah dicampur dengan kembang tujuh rupa, kemudian mandikanlah burung perkutut di dalam ember tadi, lalu setelah selesai, tatap mata burung perkutut sambil niatkan di dalam hati, yaitu bahwa panjenengan ingin mengetahui seperti apa wujud hodam yang ada di dalam burung tersebut. Jika panjenengan memiliki mata batin yang peka, maka hanya dengan melakukan hal tersebut, panjenengan akan bisa melihat wujud dan merasakan energi hodam yang ada pada burung perkutut. Namun bagi yang tidak memiliki kepekaan, maka caranya adalah dengan menaruh air bekas mandi burung perkutut di bawah ranjang, yaitu tepat pada bagian kepala. Jika ranjang panjenengan tidak memiliki rongga di bawahnya, maka, ambil sejumput bunga bekas mandi burung tadi dan taruh di bawah bantal. Cara menayuh burung perkutut urutan yang kedua, adalah dengan menaruhnya di samping panjenengan ketika tidur di malam hari. Yang harus diperhatikan adalah panjenengan harus bersuci dahulu atau paling tidak harus mandi ketika hendak melakukan cara yang satu ini. Setelah panjenengan meletakkan burung perkutut di sebelah tempat tidur, maka matikanlah semua lampu, niatkan bahwa panjenengan ingin menemui hodam yang ada pada burung tersebut. Melalui cara ini, jika perkutut tersebut memang memiliki yoni atau hodam, maka ketika panjenengan sudah tertidur, biasanya akan mendapatkan mimpi yang aneh, seperti didatangi orang sepuh, atau malah dikejar-kejar oleh makhluk yang terlihat seperti siluman. Cara menayuh burung perkutut urutan yang ketiga, adalah dengan menggunakan beras. Cara ini dilakukan untuk mengetahui karakter dari energi hodam yang dimiliki burung perkutut tersebut bersifat negatif atau positif. Caranya yaitu dengan menakar beras dengan menggunakan suatu gelas kecil, ratakan permukaan beras di dalam gelas tersebut hingga benar-benar rata. Setelahnya, tuangkan beras ke dalam selembar kain putih, kemudian ikat dengan kencang dan masukkan ke dalam kandang perkutut selama sehari semalam. Setelah sehari semalam, keluarkan kain berisi beras tadi, kemudian tuangkan ke dalam gelas yang kemarin dipakai untuk menakar. Jika beras di dalam gelas terlihat berlebih bahkan sampai tumpah,
maka perkutut tersebut memiliki energi yang positif. Namun jika beras justru terlihat menyusut atau berkurang, maka bisa dikatakan, perkutut panjenengan memiliki energi yang negatif, dan sebaiknya tidak dipelihara. Kemudian bagaimana jika beras tidak bertambah dan juga tidak berkurang? Maka artinya adalah burung perkutut tersebut memiliki energi yang netral, atau bahkan tidak memiliki hodam atau yoni sama sekali. Kemudian cara yang keempat untuk menayu burung perkutut berhodam, adalah dengan menempatkannya di antara burung perkutut yang lain. Burung perkutut yang memiliki hodam, ketika pertama kali dipelihara dan ditempatkan dalam satu ruangan bersama dengan burung perkutut yang lain, akan membuat burung perkutut di kanan kirinya menjadi ketakutan dan gelisah. Bahkan, jika dalam beberapa hari banyak perkutut lain yang mati setelah berada dalam satu ruangan dengan burung perkutut yang baru saja panjenengan beli, sangat mungkin burung tersebut memiliki aura dan energi yang sangat negatif. Setelah panjenengan paham bagaimana cara menayu burung perkutut, berikut ini adalah ciri perkutut berhodam tinggi yang selaras dengan pemiliknya, di mana yang pertama, adalah munculnya katuranggan tiban. Katuranggan tiban, adalah ciri khusus dari fisik burung perkutut yang tiba-tiba saja muncul setelah beberapa waktu panjenengan pelihara, itulah sebabnya ada beberapa jenis perkutut yang memiliki katuranggan lebih dari satu, atau sering disebut dengan katuranggan campuran. Katuranggan tiban dipercaya terbentuk oleh keselarasan energi antara burung perkutut dengan pemiliknya. Oleh sebab itu katuranggan tiban sifatnya tidak kekal, alias bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan energi pemiliknya. Ciri perkutut berhodam tinggi yang selaras dengan pemiliknya urutan kedua, adalah akan berbunyi atau manggung ketika didekati oleh sang pemilik. Jika panjenengan memiliki burung perkutut yang selalu manggung ketika didekati, atau bahkan mulai berbunyi sebelum panjenengan sampai di dekatnya, maka perkutut tersebut memiliki energi yang selaras dengan panjenengan. Burung perkutut yang selaras energinya mampu merasakan hawa keberadaan pemiliknya dari kejauhan. Hal tersebut dikarenakan di antara keduanya sudah terjalin ikatan batin yang kuat yang berasal dari ketulusan hati sang pemilik ketika merawatnya. Ciri perkutut berhodam tinggi yang selaras dengan pemiliknya urutan ketiga, adalah manggung secara terus-menerus pada waktu yang tidak biasanya. Misalkan saja perkutut panjenengan biasanya hanya akan manggung di pagi dan siang hari, namun selama 3 hari berturut-turut, tiba-tiba saja hanya berbunyi pada waktu tengah malam, tentunya, hal ini harus dimaknai sebagai pertanda alam semesta. Burung perkutut yang selaras energinya dengan sang pemilik, secara gaib mampu memberi pertanda akan sesuatu yang segera terjadi, baik itu pertanda baik ataupun buruk, dan jika panjenengan penasaran dengan makna suara burung perkutut di malam hari, silakan tonton video yang berjudul 8 Arti Suara Burung Perkutut dan Kedasih di Malam Hari. Ciri perkutut selaras dengan pemiliknya urutan yang keempat, adalah selain akan berbunyi ketika pemiliknya mendekat, perkutut tersebut juga akan turun ke dasar sangkar. Turunnya burung perkutut dari tangkringannya ke dasar sangkar, adalah wujud dari kesenangan atau kegembiraan hatinya ketika melihat pemiliknya datang, dan biasanya burung tersebut juga akan mengikuti pergerakan dari tangan pemiliknya. Itu semua tidak akan terjadi tanpa adanya keselarasan batin antara majikan dan peliharaan. Semua binatang peliharaan jika kita rawat dengan tulus dan ikhlas, entah bagaimana dan dari mana caranya, mereka akan selalu berusaha membalas kebaikan kita. Ciri perkutut selaras dengan pemiliknya urutan kelima, adalah burung tersebut akan membuka kedua sayapnya ketika dijemur di bawah matahari. Perilaku perkutut yang demikian, dikatakan bahwa burung tersebut sedang menyebarkan tuah yang dimilikinya, entah itu tuah kerezekian, kewibawaan, ataupun tolak bala. Namun ada pula yang mengatakan bahwa kedua sayap perkutut yang terbuka, adalah simbol dari perkutut yang senantiasa mengayomi pemiliknya, dan semua itu hanya bisa terjadi jika ada ikatan batin dan keselarasan energi di antara keduanya.
Itulah tadi pembahasan mengenai ciri perkutut berhodam tinggi yang selaras dengan pemilik dan cara menayuhnya. Semoga bisa memberi wawasan tambahan dan bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat, dan lancar rezekinya. Amin.